Wah, ini view ni. Haha. Nampak. Wah, jauh dapat job masuk ni. Oh. Motor baru pula tu. Weh, motor kita sama abang. Matching. Ha. Okey, bro. Alright, jom lah tu. Depan orang tuaku, kau bandingkan aku dengan dia. Hei, hey, kau pun kayu area sini ke? Wah, itulah. Ni memang tempat aku ni. Ini kuping tak masuk-masuk lagi ni. Hei, panas betul lagi ni lah. Aduh, hai. Eh, ha. Kau kayu juga ke? Aduh, macam ni lah mok kehidupan. Kau bukan kaya ke dulu? Kau buat Mustang lah, kau bercerita downline, kau berjuta-juta lah. Syarikat MLM aku, Kitai Kawan Sendirian Berhad. Dah bungkus semua, upline semua lari. Habis? Habis semua, bungkus semua. Itulah nak kena cari rezeki macam ni lah, jadi rider. Ha. Aduh, hai, itulah sekarang susah lah ni. Motor kau ni sama dengan motor aku ni, Mok. Sama lah, weh. Okey. Okey, Mok. Ya. Yeah. Ada satu soalan. Kenapa kau beli motor ni? Oh, motor ni kau tahulah macam aku cakap tadi kan. Sekarang ni susah lah. Kita kena cari tambah rezeki yang lain lah. Kau belum miskin lagi lah. Belum lah, kita nak cari rezeki. Nak tambah duit. Kita tambah duit sikit. That's why aku tahu aku tak ada motor. So that's why kalau nak kayu kena ada motor. So that's why lah aku cari motor ni. Sampai kat kedai tu, cakap dia, bos, sekarang ni saya mau cari motor. Yang paling penting, mampu milik. Yes. Design mesti cantik, comfort mesti ada, safety mesti ada. Paling penting, mesti bawa buat best. Okay. Nah, dia kata, bos, okay, saya tahu you mau apa. Ini, dia tunjuk ini. Dia kata, bos, ini Modena Scris 110 versi brake disc. Yang baru punya dia kata. Ya, okey. Yang baru punya dia kata ni. Ha. So dia katakan, bos, you mau apa? You mau design. Cantik, ada. Design dicek dia, design dia kata, ni. Ni bos, sekarang ni warna baru. Ni kau punya ni warna baru lah. Aku saja je tanya. Aku mau ambil color red. Warna baru. Lepas tu dia punya ni corak, grafik design dia baru. Ha. Lepas tu dia kata ni, bos, you nak lagi cantik. Ini lampu sekarang dia lagi slim. Ya, betul. Kepala dia dah lain ni, Mok. Bukan ni. Oh, sorry. Bukan ni. Yang okay, ini okay, lagi slim dia kata untuk aerodynamic dia kata. Ha. Baik. Lagi satu, rim dia kata walaupun bike ni dia kata 110 saja, motor biasa, tapi dia kata rim kena sporty. Cun punya. Yes, cun punya. Lepas tu ni kau punya ni, kau nampak cover exhaust ni. Cover exhaust, cover dia punya engine. Baru titanium grey. Dia kata nampak sukan ni, Mok. Yes. Lagi satu bos dia kata, ini penting untuk you bos. So memandangkan saya tengok you punya badan macam anak gajah sikit. Okey. You mesti nak motor yang lagi best bawa sedap kan? Betul. Ni bos. Seat ni selesa untuk you. Memang selesa. Selesa untuk you. Lepas tu dia kata baru ni nampak ada Bondenas ni. Betul. Raksasa naik memang selesa. Yes, lepas aku duduk aku rasalah, aku cakap oh betul lah selesa. Ha. Lagi satu bos dia kata you mau apa? You mau comfort? Ada. Sekarang ni dia ada twin shock absorber. Bawa lagi bas. Ya. Itu tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Kalau you mau cilok-cilok mudah, dia kata ini lagi sesuai. Sebab apa? Sebab dia punya wheelbase pendek. So nak cilok-cilok memang senang. Baik, kau sembang memang macam saya. Ya, betul. Ya, betul. Tak. Sekarang ni kau cerita ni. Okey. Ni apa pasal kau beli motor sama? Kenapa kau tiru aku? Kenapa kau suka sangat tiru aku ni? Kenapa macam, kau beli ni? Macam ni lah Mok kehidupan. Tapi kau pun tahu kan, aku juara Cup Prix selama 18 kali. Mentakap. Mentakap dengan Kok Diang. Jadi aku memerlukan motor kapcai yang harga dia harga patut, tapi nak kena ada disc brake. So bila aku survey, memang yang inilah dia, Modenas Chris 110 versi disc brake. Dulu brake drum. Drum tu, yang drum tu dia masih jual. Ya, mau. Oh, patutlah dia suruh ambil. Ini dia kata ini lagi latest. Ini lagi latest. Lagi satu, disc brake dia tu bukanlah cikai-cikai, Mok. Dia punya depan punya piston tu ada dua. Ya. Dia twin piston tu. Sedangkan ada motor yang harga RM10,000 sekalipun masih pakai satu piston. Betul lah. Aku cakap itu kan. Aku respect motor ni. Lagi satu, kau tahu apa? Ya. Dekat depan dia. Sebenarnya yang kau cerita pasal headlight tadi kan. Headlight dia memang baru, Mok. Headlight dia panggil multi-reflector headlight. Aku dah try bawa dalam hujan, waktu malam memang confident lah kau boleh nampak cerah lagi lah. Oh memang terang ah, memang terang. Memang terang. Kemudian lampu signal belakang dia tu LED tau. Okey. Dan bukan tu je. Contohnya macam kita emergency kan, dia boleh nyala dua biji apa dia orang panggil apa? Hazelight. Hazelight. Oh. Contoh time hujan kita bawa kan, nak berhenti tepi jambatan apa semua, takutlah kereta langgar apa semua, kita boleh pasang hazelight. Weh, macam super bike, Mok. Weh, penting ni hazelight. Penting. Motor 110cc ada di mana ada? Oh, ya. Ya, kan? Lepas tu, kau tahu apa dia? Ya. Yeah. Yang kau pakai tadi, yang kau charge iPhone made in China tu, dia bateri cepat habis.
sebab dia ada USB tu. Itu memang terbaik lah, Mok. Ya, yang ini aku setuju lah. That's why ni sambil-sambil tunggu ni boleh charge. Ha, tak payah buat power bank berkata-kata. Betul, nak usung ke hulu hilir. Ha. Dia punya ruang simpanan depan tu pun not bad. Dia boleh simpan, nampak? Macam kita pakai push bag kan? Yeah. Boleh simpan. Kau pun boleh simpan push bag kau ni. Oh, sorry, kau dah simpan eh? Aku ingat ni push bag kau. Oh, bukan tu je. Dia punya rim. Ha. Okay, kalau dulu yang model drum tu, dia pakai tube. Ah, betul. Yang ini dia pakai tubeless. Sudah ah, tak pakai tube. Lagi tahan lama lah ya, boleh ni. Ya, tahan lama. Woo. Oh, alamak. Hey, bang. Tadi kata pergi Ampang, cepat nak sampai ni. Pembalap nasional. Hei, ni guna motor sama kita ah. Hei, sama. Kita boleh buat kelab ni. Ha. Hei, Henry, kenapa kau beli motor ni? Ha, soalan bagus. Motor kita ni, dia guna enjin 110cc, silinder tunggal, 4 lejang, Euro 3 pun lepas dan dia EEV. Kau tahu tak? Aku daripada Seti Alam, Ampang, balik semula sini, minyak aku secoek je aku pakai. Dan kau nampak tak meter korang ni, meter kita ni? Gila cantik bang. Ada itu, tunjuk minyak itu pun sudah pakai itu LED punya bar. Gear position pun digital. So aku bawa, aku tahu, oh, aku gear 4 dah. Ha. Eh, Henry, kau beli dia depan warranty tak? Kau kan? Modenas, bye. Modenas. Warranty 2 tahun atau 20,000 km atau mana yang terdahulu. Dan aku suka motor ni sebab kau tengoklah, cantik. Harga pun mampu bilik. Bang, tu bang. Aku rasa tu lah bos Modena tu. Ya bang. Kini anda juga boleh dapatkan sebuah Modena Kris 110 yang lengkap dengan disc brake pada harga jualan tanpa insurans, iaitu RM3,877. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungilah wakil pengedar sah Modena berdekatan anda. Ingat, sentiasa patuhi SOP dan bersama-sama kita putuskan rangkaian COVID-19 ini. Oi. Kau dah masuk. Oi, aku gerak dulu, Bik. Aku pun dapat dah. Bini aku ada berah. Ha, aku kena hantar surat lawyer kat Mentakap. Ha, okey, jumpa. Jalan dulu, geng. Oi.